cantik. Hai, apa ni? Dia ni tak faham lah. Okey, lagi sekali Bill, lagi sekali. Tadi kita cakap 2.6 juta, dapat je 2.6 juta like. Nadir. Okay. Nadir. Tu Nadir akan kena. Okey. Nadir akan kena. Okay. Okay. Confirm. Okay. Confirm. Okey, lock. Nadir lock. Kena. Lock, aku lock. 6 juta tadi. Jap, orang dia. Jap, sabar orang kata. Korang tak gaduh-gaduh. Masalah sekarang ni Nadir mana? Nadir tengah dah sampai. Nadir dah sampai. Okey, okey, okey. Okey, betul? Okey, okey. Okey. 6 juta Alang kena. Okay. Sekali lagi. Sekali Alang kan? Alang. 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 Okey. Alang pergi tunggu Nadir. Nadir Alang. Kejap. Nadir Alang. Okey. Sekarang dah 7 juta kan? Okey. 7.9 Mat. 7.9. Okey. Hang dah kena ni. Hang dah kena 7 juta tadi. Hang dah kena. Okey, dah kena lah. Maknanya hang masuk dalam kategori orang-orang yang akan kena. Ada beri idea. Okay. 11 juta Pak Azad kena cakap Tamil. 8 juta Din, tanya. Radin dah masuk. Okay, sekarang ni macam kita ni. Kenapa kau tak kau 10? Aku pandai. Aku 10. Aku 10. Okay guys, Nadir akan kena, Fadli akan kena, Pak Azad akan kena, saya akan kena. So please, tolong jadikan 10 juta untuk kita kenakan Nabil. Tolong okay. Guys, aku rambut please. Saya terpacau. 10 juta boleh. Likes, 15 juta likes, Nabil akan lawan fight dengan Nadir. Fight apa? Fight betul lah. Kejap apa lagi. Ni? Kenapa betul. Nak buat macam ni dekat orang juta Melayu? Like. Kenapa nak gaduh-gaduh kau orang Melayu ni? 15 juta likes. Nabil ha? Dengan Nadir. Patutnya bersahabat. Cakap je, cakap je. Okey. Ni producer bagi tahu. Kalau 10 juta, Nabil akan kena ni. Karen. Kalau 15 juta, dia orang akan fight Nadir dengan Nabil. Nadir versus tak, Nabil. Tak, macam ni. 15 juta, Karen muka Nadir. Jangan je. Tak, buka baju. Eh, hey. macam ni. Tak nak malukan aku buat apa? Itu yang orang nak, Abil. Orang nak tengok Nadir. Tak. Kalau 15 juta. Manifesto juga. Manifesto, Abil. Manifesto apa? Kapla 3 Pagi Era dengan Kapla High Council. Okay, kita buat manifesto. Kita buat manifesto. Kutuk. Kenapa ada coklat? Kau nampak? Aku beli baju ni mahal. Si bongok ni makan coklat. Kau nampak? Kau nampak? Betul. Kau nampak? Kau cakap sesi Winnie the Pooh. Ha, kau nampak? Apa yo? Apa yo? Aku cakap. Aku geram betul lah si Azad ni. Sebab si Fadli. Aku rasa tak ada pun cah. Dia cakap sesi apa sesi Winnie. Wei, mana wet tissue? So, wait, tissue, wait, tissue. Dah selesai. Ada kat luar sekejap. Wei, Bil. Okay. Dah 95, Bil. Weh, biar betul ni. Ini aku terkena ni. Sesi Winnie the Pooh. Aku punyalah ingat 10 juta tu takkan sampai. Kena aku ni. Kena cah. Weh, mana buat tisu cah? Okey, macam ni lah. Sampai 20 juta aku lap. Sebablah cah. Kalau 20 juta like, Zarul lawan dengan Nadir. Eh, ni 10 juta dengan Zarul-Zarul kena tau. Kena. Ha, Zarul kena ni 10 juta ni. Eh, dah 9.8 lah weh. Aku clear set. Weh, dah 9.8 lah weh. Masaklah. Kena lah ni kan. Dia kata 12 juta current telinga Nabil. Ha, aku setuju. Eh, kau ingat kakak ke? Weh, Bil, dah 10 juta. Wah, tanya. 10 juta dengan 10,000 views. Dah 10 juta, 10.7 juta views, Mat. Okay, 15 ni manifesto. Kau pahal! You nak ke? Kau pahal! Abil, aku make up kau, Abil. Make up. 15 juta, please. 15 juta. Manifesto, Nadir, Nabil. Sabar, sabar. Kita tunggu Nadir, ya. Nabil, telinga ni takut bengkak. Eh, tolonglah. Telinga aku nak pakai lama. Okay, kita tak minta dah. Kita tak minta dah. 15 je. 15 tu jauh sangat lah Azhar. Diorang dah, boleh, dah penat kot. Nadir tak masuk lagi. Eh dah letak lah weh. 20 juta Nabil Pak Azhar dengan Radin botak. Kau ajar tu. Itu kita okay, buat nanti 20 juta nanti kita akan buat. Weh, adakah aku ni nampak macam tikus makmal lah? Sanggup oh, buang sunnah. Belakang tu. Hah? Ini Pak Azhar. Sumpah dah belakang. Apa yang belakang? Ada orang komen. Korang je asyik kena cabar. Cabarlah kita orang. Okey. 20 juta kita cabar Pak Azad buang dagu, buang ni. Buang janggut. Buang dagu. 25 juta Radin buang double chin dia. Tinggalkan satu je Din. Last talk set dulu. Jangan cakap kejap lagi. Cakap pasal benda ni. Cakap juga pasal benda ni lah. Okey, macam ni lah Bil. Hang pun jenis gentleman. Kan, hang jadi gentleman. Aku macam kata berapa juta aku shift dia? 20 juta. Sampai, sini ah, 25 juta hang aku. Okay. Sempat. Tak, sebab dah. Last time dulu, last set. Okay. Masuk.
Tak siap kan Nabil. Tiga pagi era Nabil Ahmad Razak Jasmine dan Raden DJ Prepaid juara internet pantai 10 kali lebih hebat dengan sosial dan kelajuan tanpa had hanya daripada RM15. Memang berbaloi dapatkan hari ini. Okey, pagi ni kita ada Dah High Council. Sampai Nadir Nasar. Okey, Nadir akan kejap lagi kita bagi terus ya. Kita bagi terus. Kita akan sambung dekat live TikTok kami. Pukul 9 kejap lagi pun Nadir kau kena standby macam mana Nadir kena Nadir. Okey. Era okay. Musik terkini. Nice, nice. Nadir, kalau hang sampai awal tadi Nadir settle benda ni. Benda ni dah boleh settle awal. Awai. Tak kalut. Tak ada hal lah. Tiga bagi orang nak ada DJ Prepaid juara internet. Hai, assalamualaikum semua. Nanti ada challenge yang sama tau. Dia kena pick up daripada cawan. Pick up daripada? Cawan. Itu soft tag. Nah. Ni apa dalam? Dekat je. Dekat je dekat perut. Haa, kat apps. Kat apps lah. Kena cabut dulu. Cabut. Aku jangan pandang aku. Memang dah kena dengan tadi. Tapi... Hitam semua. Sekejap lagi kau kena lagi boleh. Sekali. Sebab 2.6 juta. Kita dah reach 11.3 juta, Mat. 11.3 juta. Seperti yang kita janjikan, semua akan kena. Semua. Kau, aku, Nadir, Pak Azad, Radin. Aku benci tau dia ni punya. Aku sebenarnya aku, ini aku kena tanggung tau. Empat tau. Empat lagi. Ada empat. Dia baru function ke empat? Empat baru function? Belum lagi. Kau kena lagi tau nanti sekejap lagi. Sabar sekejap. Kena lagi tau lah. Terbaliklah hang bubu. 15 juta like. Sini. Sini. Siar rasminya kita... Belum. Dia macam tu. Aduh, aku malah nak kena lagi benda ni. Sakit tu. Ya pandai. But rules tu. Aduh, nyesal. Ya, ini terbatas tu. Aku telah underestimate tu. Tapi punya follower tu. Lam. Naim. Ya. 15 juta. Kau akan manifesto dengan Nabil. Oh, saya tak boleh buat benda tu. Kenapa? Saya terlalu respect abang saya. Okey. Siapa kat sini yang kau tak respect? Tak tanya ni. Siapa yang kau tak respect kat sini? Tak ada. Semua kau respect. Semua respect. Alamak. Habis siapa yang nak kita ni? Kita kena jaga dia ni. Sejang saralah. Okey, macam nilah. Kalau kau respect kita orang, kita akan Zarul. Dia kata dia respect. Okay, so nanti Nadir kena pick dua paper dalam tu. Okay. So Nadir kena baca. Okay, so baik. Kalau Nadir tak nak jawab soalan tu, okay. Nadir akan kena karen. Kalau jawab, maknanya Nadir lepas lah. Okay. Jawab lambat pun kena. Tapi jawab lambat pun kena. Dia tak boleh macam ni. Terus jawab. Macam Alang buat A tadi. A for apple, B for ball. Okay. Macam Alang buat tadi lah. Okay. Alang jawab je, dia tak kena. Okay, boleh. Tak ada. Mic test. Okay, baik. Jom. Let's go. 3 pagi orang Nabil Ahmad Razak Jasmine dan Radin DJ Prepaid juara internet pantas 10 kali lebih hebat dengan sosial dan kelajuan tanpa had hanya daripada RM15. Memang berbaloi dapatkan hari ini. Alright, pagi ni lepak-lepak bersama-sama dengan Dada High Council. Kau nak akan ku padai.
Yes, buat korang yang dah layan episod 9, di mana ada konflik antara Mia dan juga Naim. Lepas tu bila mana Miro dah tak nak fight tapi kena fight juga kan. Kena fight eh diorang? Tak tahu lah diorang gaduh lah. Adik-adik diorang? Adik-adik lah. Kan kau pun adik-adik pun kau gaduh lah Naim. Gaduh, gaduh. Mesti kena gaduh sebab dah lama pendam kan. Oh, yang emosional punya kata simpaman dalam ah. Betul. Betul emosi ya. Finally nanti kau tengah dekat TGV kan. Betul. Expectation. Oh tak cakap lagi. Okey, kau orang tengok nanti dekat sana kan. So expectation untuk final. Tipu jelah JC. Tak boleh. Expectation korang untuk finali nanti. Okay, expectation korang untuk finali. Sebenarnya kita orang tak expect banyak lah kan. Sebab mungkin 1 hingga 9 dia punya graf dia dah naik. So kita hanya expect yang episode 10 ni dia akan meredakan segala-gala konflik yang ada di dalam projek High Council. Tapi nak kena tengok lah. Betul lah. Yang apa yang meredakan kita tu. Betul kan? Ataupun mungkin ada season seterusnya apa kita takkan tahu lah. Kadang-kadang cerita dia akan jadi cliffhang. Betul. Cliffhang Dia mungkin kalau ada season kedua pun Naim dah tak ada. Kenapa juga. Naim tak ada sebab season 2? Kalau ada Aisyah. Kau cipu kerja lain? Tak. Tak. Sebab apa keluar pula ni? Watak Hakim punya adik. Hakim dia sebenarnya ada adik. Hakim Rosli? Bukan. Itu yang akan bakal keluar tak lama lagi. Yang dia pakai cliffhang antara ayam dengan itik. Itik bakal keluar lepas ni. Sebenarnya. Betul tak tanya dia? Okey, baik. Nadir, Kau jangan cuba lagi. Okey. Kalau tadi... Naim, rupa punya dulu pernah terkapa dengan adik Mia. Kita tak tahu adik juga. Mia ada adik? Adik Mia lelaki. Rupanya Naim Aris. Ini dah jadi halai. Lelaki Mia. Macam cerita ni. Tadi Fadi dah kira saya. Okay, so ini nama game adalah spill the tea ataupun spill the pain. The pain. Okay. Okay, kau kena pick salah satu kertas dalam tu. Alright. Sama ada kau nak jawab ataupun kau rela bila kau dikenakan dengan mesin. Okay, baik. Soalannya. Soalannya berbunyi. Okey, dah kena karen. Cepat lambat buka soalan. High Council ataupun projek NKSPM lagi best? Tak ada jawapan tu. Baik, go! Ya Allah, saya tak boleh pilih. Kerana dua-dua karya ini adalah hebat. Dua-dua daripada director yang dan dua-dua juga daripada Anwari Ashraf. Lagi satu soalan. Saya tiga. Kau relax. Kau tak bajak. Kau api kau ni. Siapa kuat tidur dekat set? Mirul. Okay. Oh, Mirul Soalan yang ketiga. Biar aku yang tanya. Muka aku dengan Mirul sama ke tak? Lagi instant sebenarnya. Selamat kau. Ambil tu tadi, tu tak kira, Bil. Tu tak kira. Dah. Siapa yang paling tak jaga call time? Siapa kau, eh? Kau lah! Ada. Aku rasa tak ada. Lebih asyik tu untuk High Council tak ada? Untuk High Council tak ada. Betul. Aku yang sakit. Dia kena aku yang sakit. Sakit kan? Kita orang kena sampai 8, bro. Dia level dia. Kau ni buat apa? Kena paling tu. Sakit tu. Toi kena. Aku kena tu. Terus pergi KK Mat weh. Pergi cari pad. Sebab period keluar. Yang ni untuk test period ni. Ini period pain main rasa. Aku cari yang overnight tau. Yang tahan lama. Dia dulu tu. Miha ingat. Apa wing? Wing apa wing? Ada wing. Jangan mention anything pasal finale tu. Okay. Sebab aku buat live. Jangan mention ayam juga. Okey. Okey, kita tak akan mention ayam lah untuk jadi spoiler. Boleh cakap setan. Ya ke? Sekarang krisis tu banyak orang spoil. Okey. Apa ni? Dah keluar ke belum? Kita sembang. Kita tak sembang. Kita cerita pasal telefon yang menilai tu. Okey. Uish. Seramai ni tuan. Gila. Seramai. Bila apa? Like. 12.2 juta Ahmad. Manifesto lah. Manifesto tu apa nak kena buat ? Nak kena fight ke? Takkan nak fight dengan brother gua ni. Dia tak tahu kita ni isteri kan. Betul. Kita first jumpa kat sana. Brother ni dah syat tu. Nak cerita tadi? Dalam kena tapak kaki lah. Kalau okey, siapa nak dengar cerita Nadir ni dulu buat apa kerja apa?
Okey, 15 juta like sambil cerita Pak Azad kena. Sambil cerita Pak Azad. Semua dah tak nak. Semua dah tak nak. Gini, dia perlukan tau. Itu kan dia bagi masa dia kan? Ya, masa bergetar. Radin, aku dah cukup dah Radin. Aku dah dapat aku punya berat idea dah. Okey? Dia agak kena juga. Rambut dah hitam takkan tak kena. Aku takut pacak ni spiky tak boleh pasal dalam tu. Masalahnya kita dah exit 10 juta semua orang kena kena. Akan bincang dengan berkaitan. Ni 12 juta dah wey. Ya Allah hai. Bagi tahu gegah. Lani juga. Lani juga pergi bantu. So, dapat motor kan? Wey, dapat motor lah mai. Terima kasih. Motor tu maksudnya? Maksudnya kena tarik lah, tak payah. Alhamdulillah, Manila. Oh. Mana lah, yang handle ni. Darul! Sekarang kita tergantung ke langkah. Mr. Potato! Pergi gegang, kau cakap dengan dia orang. Kita dah 12.3 juta. Kau beritahu dia orang, Darul. Post lah, nak screenshot. Screenshot. Okay. Screenshot. Eh, screenshot. Eh, masuk, eh, Din. Din, Ahmad Din. Masuk, Din. Kecoh gila. Cincot. Mereka melayan peminat yang mahu mengambil gambar bersama. Kamal katanya dipukul dengan cota berkali-kali. Siapa yang cincot? Kita ke dia buat? Kita. Dia orang. Oh, dia buat. Bel, buat comel, Bel. Love apa? Ni, love. Aku kelebat tak nampak lah pula sini. Mak kena siang sikit. Pipi kembung, pipi kembung juga. Aku sini tak jelas. Bukan macam ni. Pipi kembung, apa sama macam tu, macam ni. Pipi kembung macam ni, Abang Abel? Dapat duit. Dapat duit eh? Tak yalah bagi duit-duit tu. Kita orang cuba nak like aja. Betul, kita orang nak like je. Tapi kalau... kalau mana nak bagi tu, kita tak halang. Berapa views? Nadi, cinta hati. Biasa maksudnya. Mr. Potato tahu. Asal tengok Nadi, mesti teringat anak Black Sidayan. Oh, lah betul lah. Anak Black. Ya. Yeah. Anak Black Dayan. Muka macam Nadi. Dayan. Oh. Okey. Aku ingat dia orang cakap Nadi muka macam Black. Tu eh pelik. Eh, tapi diorang tak tahu kau boleh nyanyi kan? Eh, tak boleh. Jangan buka aib. Naim! Mana Miro tak ada. Salam. Kan ada Nadir ni. Cuba jangan tanya orang yang tak ada. Itu kena call. Kalau tak ada kasut, memang kena call. Kalau tanya sini pun... Mr. Potato, Mr. Potato. Asyik ataupun Nisa. Nombor ni lagi. Dia kuaca tau. Hai. Morning. Hello. Eh, kau ah, ingat tak dulu awak jadi ni? Masuk yang segar punya. Betul. Buat cerita tadi. Ya, dia masuk dia tambah satu orang. Cari cameo gegar. Betul. Cameo gegar. Tapi tak boleh kot tak set dulu. Okay guys, teruskan tap screen kita nak hit 15 juta. Okay. Please. 15 juta. 13. 13 eh. Wey, dah 13 juta, Mat. 13. Dapat kereta. Tadi motor, sekarang kereta. La ilaha illallah. Ni dapat bercuti. Dah jadi kedai Recon dah. Tiga bagi Rana, Abil Ahmad, Azad Jasmin dan juga dari DJ Prepaid juara internet pantas 10 kali lebih hebat dengan sosial dan kelajuan tanpa hati daripada RM5. Memang berbaloi dapatkan hari ini. Bagi kita bersama-sama dengan tim High Council. Finale weekend ni. Bukan weekend, dari weekend eh? 17 bulan apa? Sabtu. Jumaat. Kita nantikan finale dia macam mana. Okey, baik. Dekat dalam studio ni, kita ada Fadli Masud. Yahoo! Dan juga Nadine Nassar. Yes, sir! Sambil dengan dapat live dekat TikTok era. Yo! Yang sekarang kita dah memiliki 13 juta likes. 13 yep. juta, Mat. Kalau 15 juta likes, Nabil akan manifesto dengan Nadine Nassar. Maknanya fight lah. Buka baju lah. Buka lah. Mesti buka punya. Aku kalau buka baju, susah sikit nak menang. Kenapa? Buka seluar, mungkin insyaAllah. Okey, baik. Masa lagi kita akan menggunakan game okay. Skill the tea dan juga skill the pain. Sebab tadi pain tadi memang rasa Fadli dah kena banyak sangat. Okey, banyak sangat. So sekarang Nadir, masih lagi dengan Nadir. Ya, yeah, betul. Okey, Fadli, kau yang ambil soalan. Kau baca untuk Nadir jawab. Oh, dia jawab eh? Kalau dia tak jawab, kena lah. Kena.
Tapi ni macam jawab pun kena je. Itu dah habis kurang ajar. Jawab okay. Kena tak jawab pun kena. Okay, soalan dia berbunyi. Okay. Okay. Call Mia, cakap, Mia, you tak layak sebenarnya berlakon cerita High Council. What? Oi. What? Dah kena apa? Kena garen kot. Kena garen. Kena garen. Oh, dia punya kena. Dia punya kena. Nabil, dia request suruh bagi tinggi, babe. Serius lah? Ha. Ha, sebab dia tolak itu. Apa? Ini apa? Weh, itu pun dah tinggi tau tu tadi tu. Nak tinggi lagi ke? I feel you, brother. Kau tak menjerit, weh. High Council, High Council, weh. Dia orang punya apps macam mana, bukan macam kita. Soalan yang kedua. Oh, ada lagi? Ada lagi. Soalan. Hai, tambah. Deh, sorry, Rodi. Tak apa, okey je lah. Muka redo. Muka pasrah. Patut tadi tak datang dia kan? Oh, ni tak ada sebenarnya. Dalam banyak-banyak pelakon High Council, siapa yang ada girlfriend dan pernah tak bawa ke set? Girlfriend dah pernah ke tak bawa ke set? Siapa pelakon High Council yang ada girlfriend dan pernah bawa tak pergi set? PM 40 era kot. Aziz. Pak semua macam. Sekarang kau tahulah siapa yang menilai sebenarnya. Kau yang menilai tu dah tak seram lah, Berbanya hal perfect girlfriend, Mat. Okay. So, Rene, sebagai pulang taruh, aku yeah. Menyiarkan kau dah boleh buka dah benda tu. Okay. Okay, dah kesakitan tu kita dah lupa kan. Okay. Tapi kalau korang nak cakap dengan Nadir dan juga Fadli, kau boleh call kami di 03-943-3355. Call. Inali. High Council. Sorang je kita pilih. Sorang je, eh. Okay, standby, eh. Era Music Hit terkini. Cantik. Okay. Buka seluar tu tak boleh. Tak lepas, kan? Apa, Hani? It's a joke.